warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang telah pun saya perkatakan dahulu, kita akan cuba bicarakan serba sedikit latar belakang berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat, dan saya akan cuba untuk menyebut beberapa ajaran. Mungkin saya tidak akan ikut susunan, tetapi saya nak menyebut tentang beberapa ajaran sesat yang masih lagi aktif di Selangor. Ya, lebih kurang ada 47 ajaran sesat, dan 28 daripadanya, kalau tidak silap dalam catatan kami, 28 daripadanya itu masih lagi aktif ya, di Selangor itu sendiri. Antara salah satunya juga iaitulah fahaman Syiah. Sekurang-kurangnya kita tahu apa latar belakang yang berlaku. Saya bacakan latar belakangnya sedikit. Kebangkitan fahaman Syiah secara meluas di Malaysia bermula dari kemenangan revolusi Islam yang diketuai oleh Ayatullah Al-Khamenei di Iran pada tahun 1979. Bermula pada tahun 1979 dan menjadikan Iran sebagai Republik Islam. Atas nama kerajaan Islam itulah rakyat Malaysia telah memberi sokongan tanpa menyedari orang-orang Iran yang berfahaman Syiah telah menyebarkan fahaman mereka dengan meluasnya di Malaysia. Syiah di Malaysia merupakan satu kelompok pecahan daripada umat Islam yang merangkumi lebih kurang 10% daripada seluruh umat Islam dunia. Golongan Syiah ini berpecah kepada beberapa kumpulan, tetapi dalam buku penjelasan ini hanya disebut tiga kumpulan terbesar sahaja. Ada beberapa kumpulan-kumpulan yang lain, kumpulan kecil, tapi ini di antara tiga kumpulan yang masih lagi wujud dalam keadaan bilangan yang ramai yang berada di berada di dunia ini. Pertama iaitulah Syiah Imam 12 ataupun dikenali sebagai Syiah Ja'fariyah. Kumpulan ini merupakan golongan Syiah yang terbesar di Iran, dan dialah yang mentadbir negara Iran sekarang ini dan merangkumi sebanyak 60% daripada penduduk Iraq. Golongan ini juga menjadi kumpulan minoriti di beberapa buah negara seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon dan juga Syria. Yang kedua iaitulah Syiah Zaidiyah, kumpulan yang dikenali dengan nama Syiah Imam 5. Ini berkembang di Yaman dan hampir 40% daripada penduduk negara tersebut adalah pengikut Syiah Zaidiyah. Di Yaman adalah Syiah Zaidiyah. Dan sementara yang ketiga iaitulah Syiah Islamiyah. Kumpulan ini mempunyai Imam 7 dan pengikutnya dianggarkan seramai 2 juta orang. Kumpulan ini sekarang berpusat di India dan bertaburan di Asia Tengah, Iran, Syria dan juga Timur Afrika. Di Malaysia pula terdapat tiga kumpulan Syiah yang berkembang semenjak beberapa tahun yang lalu. Yang pertama Syiah Bohra ataupun Syiah Tayyibi Bohra ataupun Daud Bohra. Yang kedua, kumpulan ini berasal daripada India dan di Malaysia ia dikenali dengan golongan yang memiliki kedai Bombay. Kumpulan yang berpusat di daerah Kelang ini mempunyai tanah perkuburan dan masjidnya sendiri, dan pengikutnya dianggarkan seramai 200 hingga 400 orang. Yang ketiga, Syiah Islamiyah Aghahan. Kumpulan ini dikenali dengan nama Kedai Perbai, P-E-E-R-B-H-A-I. Itulah, Perbai ke apa ni ya. Ini bergerak di sekitar Lembah Kelang. Jumlah pengikutnya tidak diketahui, tetapi bilangannya lebih kecil dari kelompok Bohra. Dan kemudian berikutnya adalah Syiah Ja'fariyah ataupun Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Ya, Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, yang mana mereka mengatakan bahawa imam-imam mereka itu ma'asum. Ya. Kumpulan ini dipercayai mula bertapak di Malaysia pada tahun 1979. Pengaruh ajaran dan fahaman ini menular melalui bahan bacaan dan individu seperti pensyarah di IPT. Beberapa buku utama Syiah telah dijadikan rujukan dan telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Pengikut kumpulan ini dianggarkan 300 hingga 500 orang. Ada dalam laman webnya. Itu memang mudah untuk di-download akan kitab-kitab mereka. Cuma setakat ini apa yang saya baca dalam laman web tersebut, semua kebanyakan adalah kitab-kitab dalam bahasa Arab lah. Orang yang mahir dalam bidang bahasa Arab, dia boleh baca kitab tersebut. Kita baca buat kajian, tapi orang baca nanti risau pula dijadikan sebagai amalan mereka. Baik, yang keempat, penyebaran bahan fahaman Syiah di Malaysia dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, tuan cuba perhatikanlah ya, ni apa yang disebutkan hasil kajian yang telah pun dibuat dan dihimpunkan dalam kitab fatwa ini ya. Yang pertama, melalui cara bagaimana penyebaran Syiah, lawatan pembesar-pembesar Iran ke Malaysia yang disusuli dengan kempen dan penerangan fahaman mereka. Yang kedua, lawatan pelawat-pelawat Malaysia ke republik itu. Yang ketiga,
melalui pelajar-pelajar Malaysia yang ditawarkan belajar ke republik itu dan diberi beasiswa dan kemudahan asas yang secukupnya. Dan maklumat yang kami terima, mereka yang belajar di Iran memang keseluruhannya adalah terdiri daripada mereka yang telah pun berfahaman Syiah, dan amalan mut'ah itu sudah pun menjadi biasa. Bukan tanya ada Syiah amalan mut'ah ataupun tidak, tidak. Ada tak istilahnya kamu buat tak amalan mut'ah tersebut? Kebanyakan kalau muslimat itu memang dia melaksanakan amalan mut'ah. Tujuan dan alasan apabila diberikan, dimaklumkan tujuan untuk mempermudahkan pengajian. Jadi kalau katakan payah nak bincang dengan lelaki, berkahwin senang, boleh bincang terus, boleh bertemu dalam bilik dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian seterusnya melalui pegawai-pegawai kedutaan Iran di Malaysia yang membuat lawatan ke pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia, dan seterusnya memberi hadiah berupa buku-buku fahaman Syiah kepada perpustakaan-perpustakaan umum seperti perpustakaan universiti, masjid dan tokoh-tokoh buku yang terkenal. Tokoh-tokoh buku yang terkenal. Dia bagi percuma je. Kita bagi berbayar. Ni kalau nak bagi pun ni, kena protestik dan bayar jugalah. Yeah? Tapi bagi mereka percuma. Duit tak jadi masalah. Baik, kesalahan-kesalahan, ciri-ciri kesalahan dalam fahaman Syiah ini. Yang pertama, penyelewengan dari sudut akidah. Pertama, imam adalah maksum. Syiah meyakini bahawa imam-imam adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar daripada peringkat kanak-kanak hinggalah meninggal dunia. Kedudukan mereka sama seperti nabi-nabi. Pada iktikad mereka, imam memelihara syariah. Ini dapat dilihat dalam kitab Aqaid Al-Imamiyah karangan daripada Syekh Muhammad Reza Al-Muzaffar. Ya? Kitab dia ada catatan ini, saya tak nak sebutkan teks dalam bahasa Arab tersebut, tetapi ada catatan tersebut. Kemudian yang kedua, pertama, imam adalah maksum. Mereka terpelihara daripada sebarang bentuk dosa. Kedudukan mereka serupa dengan nabi-nabi. Masya Allah. Yang kedua, kemunculan Imam Mahdi bersama orang-orang yang telah mati. Golongan Syiah dikehendaki mempercayai bahawa Allah SWT akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati ke dunia ini bersama-sama dengan Imam Mahdi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Hafsah, Muawiyah dan lain-lain lagi radhiyallahu anhum ajma'in. Dituduh mereka ini adalah merupakan kelompok orang-orang yang zalim. Sehingga kan dalam catatan kitab mereka mengatakan, kenapa Sayyidina Ali ketika itu dia boleh menerima perlantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebab ketika itu Sayyidina Ali telah pun dihunuskan pedang oleh Sayyidina Umar pada leher Sayyidina Ali. Ya, pada leher Sayyidina Ali, supaya Sayyidina Ali ketika itu menerima akan perlantikan khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini di antara perkara yang berlaku. Sedangkan kalau kita lihat Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar ni, kekuatan Sayyidina Ali cukup luar biasa. Sayyidina Ali boleh sahaja tepis. Kalau kita nak katakan sebagai hujah untuk mengatakan mereka mengatakan begitu. Dan yang kedua, takkanlah tidak ada ahli keluarga Sayyidina Ali yang mengkritik akan perlantikan tersebut. Contohnya Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husin mengkritik akan perbuatan dan perkara tersebut. Tidak ada riwayat yang mengatakan demikian. Baik. Seterusnya yang ketiga, iaitulah taqiyah ataupun berpura-pura. Mengikut akidah Syiah, at-taqiyah ialah menunjukkan sesuatu yang boleh membahayakan diri. Menunjukkan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan melahirkan yang bukan hakikat sebenar dari kandungan hatinya. At-taqiyah ini diamalkan dalam setiap perkara kecuali dalam masalah arak dan menyapu khuf. Perkara ini dijelaskan dalam bukunya Al-Usul Minal Kafi, ya, Usulul Kafi, karangan daripada Abu Ja'far Muhammad Ibn Ya'qub Ibn Ishaq Al-Kulaini, dikenali dengan kitab karangan Al-Kulaini. Ini kitab-kitab besar mereka ni. Taqiyah. Sehingga kan mereka telah menyebutkan, ulama mereka mengatakan, la imana liman la taqiyatalah. Tidak akan sempurna iman seseorang itu kalau dia tidak bertaqiyah. Allahu Akbar. Kalau bagi dia lagi seronoklah taqiyah kan. Dia berbohong selalu. Jadi kalau katakan berbohong tu imannya sempurna. Kalau tak berbohong, iman tak sempurna. Ya. Berkaitan dengan arak dan juga berkaitan dengan menyapu khuf. Baik. Yang seterusnya, menyanjung Sayyidina Ali secara keterlaluan.
sehingga sampai mereka menyatakan ada satu aliran mereka ataupun fahaman tersebut mengatakan Allah tersilap menyampaikan wahyu. Asalnya kepada Sayyidina Ali tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berpegang dengan amalan al-bada'. Tentu tak pernah dengar al-bada' kan? Al-bada' ni, bada' ni berarti Allah tersilap mengeluarkan wahyu kemudian Allah tukar wahyu tersebut. Macam sahabat Nabi kan, memang zaman Rasulullah sahabat Nabi ini adalah merupakan umat yang terbaik, tapi Allah tersilap ketika itu selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilaknat pula sahabat-sahabat Nabi. Ini di antara amalan ataupun akidah ataupun fahaman bada' al-bada'. Ya. Itu jauh lagi itu. Itu bukan daripada Rasulullah. Dia timbul lagi dia punya hujahnya. Ini sekarang ni menceritakan semuanya berkaitan bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Syiah menyanjung Sayyidina Ali secara berlebih-lebihan hingga ia disamatarafkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa hal Sayyidina Ali dianggap lebih tinggi lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian boleh diambil dalam kitab Usulul Kafi. Tengok dalam Usulul Kafi catatan daripada Al-Kulaini. Nak baca kan? Itu ada dalam kitab tersebut. Bolehlah sebagai hujah. Kemudian menghalalkan nikah mut'ah. Golongan Syiah menghalalkan nikah mut'ah. Mudahnya kita kata nikah kontrak, berapa tahun dia nak, berapa bulan dia nak, silakan, kemudian boleh. Kemudian terputus dengan kontrak yang telah pun ditentukan. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Man la yahdurul faqih. Ada sebuah kitab lagi yang dikarang oleh mereka, yang dikarang oleh catatan Ja'far Muhammad ibn Ali Husin Bahawiyah Al-Qanuni. Man la yahdurul faqih ni, kitab ni kata mereka, siapa yang tak pergi kelas baca kitab ni cukup. Ni bagi kitab mereka yang terlalu sibuk lah, kerja pejabat, tak sempat lah ustaz nak datang pergi ke majlis ilmu. Baca ni, Man la yahdurul faqih, sesiapa yang tak datang menemui orang-orang yang faqih, boleh baca kitab tersebut, cukup. Tu mudah sungguh ilmu mereka. Baik. Kemudian berikutnya menambah syahadah. Golongan Syiah menambah nama Sayyidina Ali dalam syahadah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disebut dalam Usulul Kafi, ya, sehingga ada disebut sampai melaknat kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sebut Ali waliyullah dan seterusnya, wal Aisyata laknatallahu alaiha, ya, pun disebut olehnya. Waliyazbillah. Bagi mereka perkara biasa. Baik, kemudian menolak hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah yang sekalipun hadis itu bersifat dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Golongan Syiah ini menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh golongan ahli sunnah wal jamaah walaupun hadis itu sampai kepada darjat mutawatir. Sebab apa? Mereka menganggap semua sahabat itu adalah kafir, telah pun terkeluar daripada kalangan mereka. Jadi mereka takkan terima, hanya tiga orang sahaja seperti mana yang saya nyatakan dahulu. Siapa dia yang mereka tidak kafirkan? Iaitulah Miqdad ibn Aswad, kemudian Salman al-Farisi, dan yang ketiga siapa dia? Iaitulah Abi Dharrin al-Ghifari. Tiga orang sahaja yang tidak dikafirkan oleh mereka. Selain daripada itu, mereka adalah merupakan orang-orang yang kafir. Mereka hanya berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh ahli bait sahaja. Mereka terlupa Sayyidina Umar pun termasuk ahli bait Rasulullah. Sebab apa? Anaknya berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Tapi mereka tak mengira Sayyidatina Hafsah itu sebagai ahli bait Rasulullah. Ya, baik. Kemudian khalifah diwasiatkan secara nas. Syiah mempercayai imam-imam telah ditentukan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nas. Ini dinyatakan dalam kitab Aqaid al-Imaniyah, ya, Aqaid al-Imaniyah, oleh ulama Syiah iaitu Syekh Muhammad Ridha Al-Muzaffar. Juga ada catatan di sini. Seterusnya, Syiah mempercayai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mewasiatkannya pula kepada anaknya Hasan, dan Hasan mewasiatkan pula kepada Husain, sehinggalah kepada Imam 12 Al-Mahdi Al-Muntazar. Ia merupakan sunnatullah kepada semua nabi-nabi bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kepada nabi yang terakhir. Perkara ini disebutkan dalam kitab Aslu Syiah wa Usul, ya, Aslu Syiah wa Usuluha.
oleh Muhammad bin Husin Ali Kashif Al-Ghita. Ini karangan daripada beliau. Maknanya itu menurut peraturan dia ditentukan oleh Allah. Sampailah kepada Imam 12. Baik. Kemudian selain daripada itu disebut ilmu Allah berubah-ubah. Ini yang saya katakan badak ni. Fahaman al-badak. Ya. Badal alif hamzah. Badak. Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia. Dari segi bahasa al-badak, bermaksud lahir sesudah tersembunyi. Menurutnya akidah Syiah, al-badak ialah peristiwa berkenaan yang sebelum ini dianggap tersembunyi daripadanya. Perkara ini jelas menganggap bahawa Allah itu jahil dan tidak mempunyai ilmu yang meliputi. Allah fikir tu, oh tersilap. Allah kata aku tersilap pula nak bagi hukum ni. Tukar balik hukum lain. Oh senang-senang mereka mengubah hukum tersebut. Kemudian, apa lagi? Ini jelas seperti mana yang disebutkan oleh At-Tabatabai dalam kitabnya Al-Usul Minal Kafi, karangan daripada Al-Kulaini. Mengikut akidah Syiah, ilmu itu akan berubah dan bersesuaian dengan fenomena baru. Tuhan akan berubah kehendaknya terhadap sesuatu perkara sesuai dengan keadaan yang berlaku. Ha, ini siapa yang nak tahu dia berubah atau tidak? Melalui mereka lah. Imam 12 ni. Sebab itu yang saya katakan dahulu, ada di mana mereka mengatakan kalau kita kata haji itu ketika berada di Arafah, Al-Hajju Arafah. Tapi bagi mereka tidak. Kalau mereka berada pada makam Sayyidina Husain, itu sudah dianggap mereka menunaikan haji. Bahkan pahala mereka ketika berada pada hari Arafah ketika itu, dia berada di makam Sayyidina Husain ketika itu, maka pahalanya 10. Satu riwayat ulama mereka kata satu 10 kali ganda, satu lagi 100 kali ganda. Jumpa lagi seorang ulama, dia kata million-million. Itu bahasa yang disebut bermillion, berjuta-juta lemon. Jadi dia kata banyak betul pahala yang diberikan bagi mereka yang berada di tempat tersebut pada hari Arafah. Okey. Kemudian selain daripada itu, konsep Al-Mahdi, Al-Mahdiul Muntazar, ya. Konsep Mahdi iaitu kepercayaan kepada Muhammad ibn Hasan Al-Askari telah pun meninggal sebagai Imam Mahdi Al-Muntazar. Syiah Imamiyah mempercayai bahawa Muhammad Hasan Al-Askari adalah imam yang ditunggu-tunggu, yang telah hilang dan akan muncul semula untuk memerintah dan menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman. Ini dia akan lahirlah jadi Imam Mahdi padahal telah pun meninggal. Beliau telah menghilangkan diri selama 65 tahun. Dalam riwayat mengatakan, sebagai riwayat kata menghilangkan diri pada 260 Hijrah hingga 329 Hijrah. Pada masa ini orang Syiah telah menghubungi imam mereka melalui wakil-wakil seramai 4 orang, iaitu Osman ibn Said Al-Umri dan nama-nama berikutlah. Zaman ini dikenali sebagai Ghaibah Sughra. Maknakala Ghaibah Kubra, kehilangan kecil. Zaman tersebut ni kehilangan kecil. Ghaibah Kubra, kehilangan besar, bermula selepas 329 Hijrah hingga lahirnya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Maknanya sekarang ni bagi mereka adalah Ghaibul Kubra, kehilangan secara besar. Dalam tempoh ini, sesiapa pun tidak boleh menghubungi Imam Mahdi. Kalau tadi ada wakil-wakilnya masa Ghaibah Sughra tu, wakilnya tanya telefon, eh Imam Mahdi kau kat mana, apa khabar, agaknya lah begitu. Allahuakbar. Itu tidak mengatakan demikian. Itu semasa Ghaibah Sughra. Sekarang Ghaibah Kubra, panggilan tu dah jauh, dah terputus. Maklum sajalah sekarang line unify. Ya, dia tak ada. Sudah tak ada line lama. Dulu line lama, talian. Okey. Dalam tempoh ini, sesiapa pun tidak boleh menghubungi Imam Mahdi melalui wakil-wakilnya. Sekiranya boleh dihubungi, ia dianggap pendusta. Perkara ini dijelaskan dalam kitab Syiah Wat-Tashih As-Sirah Baina Asy-Syiah wa At-Tasyayyu'. Baik, kemudian mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jelas. Saya telah pun nyatakan demikian, ada dalam kitab Biharul Anwar. Ini juga adalah kitab besar mereka. Menuduh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Muawiyah sebagai 4 berhala Quraisy serta pengikut-pengikut mereka adalah merupakan musuh Allah. Ada di dalam kitab tafsir oleh An-Nadhar bin Muhammad bin Mas'ud dan juga kitab Tuhfah Al-Awam, Tuhfatul Awamul Maqbul, Tuhfatul Awamil Maqbul. Ni dua kitab ni mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Osman termasuklah Muawiyah adalah berhala kepada golongan Quraisy. Dan sebab itu mereka mengatakan bahawa nanti semasa mereka meninggal, mereka akan diletakkan pada bahagian kerak api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk
seakan-akan ada lahat. Dalam lahat itulah tempat mereka berada, sehinggalah akan ditutup pada lahat tersebut dan ketika itu mengeluarkan asap yang banyak. Iblis yang berada di atas daripada lahat tersebut, Iblis tanya kepada malaikat, "Malaikat ni siapa kat dalam ni?" Malaikat jawab, dia kata, "Dalam tu adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Uthman, termasuklah Muawiyah." Tapi yang saya ingat tiga perkara yang disebutkanlah oleh baru ni penceramah memberitahu kepada kami. Baik, ya. Itu yang diceritakan. Teruk sungguh. Sayyidina Abu Bakar ni lebih teruk daripada Iblis. Maknanya Iblis tu lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar. Allahu Akbar. Hanya Ali dan para imam sahaja yang menghafal dan menghimpunkan Al-Quran dengan sempurna. Golongan Syiah menganggap bahawa tidak ada sahabat yang menghimpun, memahami dan menghafal Al-Quran dengan sempurna kecuali Ali sahaja. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab Usul Al-Kafi oleh Al-Kulaini. Ya, Usulul Kafi Al-Kulaini. Hanya yang boleh dibenarkan, hanya Ali dan juga para imam sahaja yang menghafal dan menghimpunkan Al-Quran dengan sempurna. Yang lain tak boleh. Maknanya penghafal ni pada mereka lah. Maknanya pada orang-orang atas ya. Yang bawah ni tak boleh hafal, baca. Sebab itu Quran yang ada pada kita ni dianggap hanya 1/3 daripada Quran yang asal. 1/3 sahaja. Bila diminta Quran yang asal tu mana dia? Ada dalam muzium mereka. Mereka tidak benarkan untuk melihat Quran tersebut. Ya. Dan menariknya antara kesilapan yang dikata apa dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kan kita jumpa dengan kalimah ummah. Kuntum khayra ummatin. Satu. Kemudian ummatan wasatal litakunu syuhada. Kalimah ummah tu, semua kalimah ummah-ummah tu adalah satu kesilapan yang disengajakan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang betulnya apa? Kalimah ummah itu adalah kalimah a'immah. A'immah. A'immah ni merujuk kepada Imam 12. Bukan merujuk kepada ummah. Jadi dia kata sebaik-baik kamu itu adalah Imam-Imam 12. Kuntum khaira a'immah. Baik. Kemudian penyelewengan dari sudut syariah menolak ijma' ulama. Ijma' ulama ni sepakat di kalangan para ulama dalam menentukan sesuatu hukum itu ditolak. Buktinya mereka menolak perlantikan Khalifah Abu Bakar, Umar dan juga Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Malah mereka berpegang kepada pendapat-pendapat imam-imam mereka kerana ijma' pada mereka adalah kesalahan. Dijelaskan dalam kitab Muhtasar At-Tuhfah Al-Ithna Asyariyah. Menolak kias, golongan Syiah juga menolak kias kerana beramal dengan kias akan merosakkan agama. Pelbagai penyelewengan umum, antaranya menziarahi kubur Saidina Husin, ganjarannya adalah syurga. Ini yang disebut ni. Dan pahala tadi pada waktu pahala nak berlipat kali ganda, waktu Arafah. Saidina Husin mendakwa bahawa orang yang menziarahi kubur, Syiah mendakwa bahawa orang yang menziarahi kubur Saidina Husin akan memasuki syurga. Senang. Buat maksiat, pergi ziarah, masuk syurga. Menyeksa tubuh badan sempena 10 Muharram. Golongan Syiah mengadakan upacara memukul dada dan menyeksa tubuh badan sempena 10 Muharram bagi menangisi kematian Saidina Husin. Perkara itu dinyatakan dalam kitab Syiah Wa Tahsin As-Sirah, ya. Baina Asy-Syiah Wat-Tasyayyu'. Menghina isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab Tuhfatul Awamil Maqbul, ya. Kemudian di antara lain iaitulah mengharuskan jamak sembahyang dalam semua keadaan. Jamak belaka. Sebab itu bagi Syiah hanya 3 waktu sahaja. Subuh, kemudian zuhur tak ada. Zuhur dijamakkan ke dalam jamak takhir pada waktu asar. Dan begitu juga maghrib tidak ada. Maghrib ditakhirkan, jadilah jamak takhir pada waktu isyak. Ada berapa waktu? 3 waktu sahaja. Mereka melaksanakan amalan ini bertahun-tahun. 40 tahun lah mereka lakukan. Solat Jumaat itu tak wajib bagi mereka. Bagi mereka solat itu hanya ada 5 ni sahaja, tetapi mereka laksanakan 3 waktu sehari semalam. Ya. Jadi dalam memang dia ada taukid, dia nak mengelirukan kita, kita masuk kalau katakan pergi masjid dia tu, saya pun tak pernah pergilah masjid mereka setakat ni. Tak tahulah kalau kajian akan datang tu nak cuba juga. Pergi dah tengok. Ada 5 waktu yang diberikan, tapi 2 waktu itu bukan 2 waktu zuhur dan juga waktu maghrib. 2 waktu itu adalah waktu duha, satu lagi waktu matahari naik, saya tak ingat. Jadi ada 5 waktu yang ada, tetapi 2 waktu itu bukanlah waktu solat. Sembahyang duha itu adalah bid'ah. Okay, kita duk jaga solat duha ni. Tadi sebelum ada majlis ilmu, solat duha. Solat duha itu adalah bid'ah.
Imamah dan khalifah sebahagian daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas. Rukun Islam mereka, mereka tambah dengan rukun Islam yang keenam, iaitu mesti dia masuk dalam rukun iman bukan rukun Islam. Rukun iman yang ada enam tu ditambah satu lagi, itulah al-imamah. Kalau sesiapa yang tidak percaya, tidak yakin dan tidak beriman dengan imamah itu, semuanya akan rosak. Beriman kepada Allah rosak, beriman kepada hari akhirat rosak, beriman dengan Rasul, kitab dan sebagainya, semuanya rosak belaka. Dan kemudian Islam bukanlah syarat wajibnya haji. Islam bukanlah syarat wajibnya haji. Kalau bukan Islam pun tak apa, boleh tunaikan haji. Sebab bagi mereka Islam bukan merupakan syarat. Wajib menyapu kedua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya. Ni di antara beberapa kesalahan, dan saya tak nak sebutkan lagi yang panjang, fatwa yang telah dikeluarkan bila tarikhnya dan sebagainya. Fatwa telah pun meletakkan mereka sebagai salah satu di antara ajaran-ajaran sesat. Soalnya nanti boleh tak makan makanan mereka kalau kami pergi ke Iran? Keluar lah mereka kan? Saya setakat ni, wallahualam, saya tidak sempat untuk bertemu dengan, belum bertanya lagi, bukan tidak sempat, belum bertanya, tetapi dalam pandangan yang diutarakan oleh sebahagian sahabat-sahabat di universiti, kami bertanya juga kepada teman-teman yang ada, pensyarah-pensyarah yang ada di universiti, mereka mengatakan bahawa dia diambil, kalau begitu keadaannya, kepada mereka yang terdiri daripada kalangan ayatullah-ayatullah, ilmuwan-ilmuwan mereka, ya, mereka dianggap sebagai makanan yang kita makan, kalau hasil daripada mereka itu tidak halal. Tapi kalau diambil secara awam, sebab orang awam ni dia tak belajar, dia menganggap diri mereka Islam, maka ketika itu kita ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan apa? Man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana wa dhalikal muslim. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan dalam hadis tersebut, barang siapa yang sembahyang mengikut sembahyang kita, mengikut sembahyang kita, maknanya mereka ada solat zuhur, mereka ada solat asar, mereka ada solat maghrib, ada solat isyak, ada solat subuh, kemudian wastaqbala qiblatana, mereka bila menunaikan solat itu, dia tak adalah ke arah matahari, tidaklah ke arah makam Saidina Hussein, tapi mereka juga tetap ke arah kiblat, wa akala dhabihatana, dan mereka memakan makanan sembelihan kami, maka mereka itu dikategorikan sebagai Muslim. Jadi diambil secara umumnya bagi orang-orang yang umum, maksudnya masyarakat umum. Jadi jika begitu keadaannya, sebahagian mereka mengatakan, wallahualam, ini pendapat ya tuan-tuan, saya tidak bertanya lagi pendapat ini kepada Datuk Mufti, tetapi ini pendapat yang diutarakan oleh sahabat-sahabat dan teman-teman berdasarkan kepada apa yang mereka kaji. Mereka mengatakan makanan mereka itu adalah halal secara umumnya, berdasar kepada orang ramai yang rata-rata di kalangan mereka adalah terdiri daripada kalangan yang jahil. Mereka tidak membaca, mereka tidak mengkaji, tapi mereka menunaikan seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW secara umum. Maka Rasulullah mengatakan mereka adalah Muslim. Kalau Muslim itu masih lagi kekal dalam diri mereka ketika mereka menyembelih, sembelihan mereka itu adalah halal. Wallahu'alam. Setakat ni saya tak sempat untuk melihat sama ada fatwa itu telah dikeluarkan ataupun belum. Ya, InsyaAllah nanti kita akan melihatkan jadi semua. Ya. Okay. Wallahu'alam, kita bincang perbincangan kita dalam kitab ni. Sekurang-kurangnya saya keluar ni ada juga matlamat lah, bagi penjelasan berkaitan dengan ajaran sesat. Bos tanya tadi pergi mana, saya bagi penjelasan SKT gitu, sasaran kerja tak benar. Tercapai tak KPI? InsyaAllah tercapai. Sebab kerja dan tugasan kami ni semakin lama semakin kami banyak. Semalam ni sedikit lah nak. Semalam kami mengadakan mesyuarat JKPI lah, mesyuarat jawatan kuasa pengawalan akidah. Depan kami ni semua profesor dan juga doktor lah. Dan ketika itu saya yang bagi pembentangan berkaitan dengan satu ajaran sesat yang saya diminta untuk menyiasat. Saya siasat lah pada bulan bulan 11. Saya pergi buat siasatan, saya datang lepas isyak. Sebab memang amalan mereka ni biasa waktu malam. Jadi bila saya datang tu, memang ajaran sesat ni dia tahu dah kalau orang-orang yang luar daripada kelompok mereka itu, mereka akan tanya terlebih dahulu. Jadi saya bertanya, kata, Encik ni siapa? Saya datang daripada JAIS. Ketika itu kami kena, bukan istilah bantai lah, maknanya memang kena betul lah kritik dengan dengan profesor-profesor yang ada tu. Dia kata, kalau macam tu memanglah ustaz tak boleh dapat ajaran sesat tersebut, dan ustaz memperkenalkan diri.
Dan saya nak kata apa lagi? Saya tak boleh nak takiyah lah, kata. Wajah ustaz sudah dikenali sebagai tak boleh nak menyamar. Memang saya tak boleh menyamar. Kalau suruh saya masuk dalam menyamar ni, memang saya tak pandai. Jadi dia kena ada apa? Penyamaran tu pentinglah. Jadi di antara perkara yang kami cadangkan, insya-Allah tahun depan kita akan wujudkan task force lah. Maknanya perbincangan itu bersama dengan polis dan juga askar ATM, untuk kita bincang macam mana tindakan-tindakan lanjutlah. Okay, kita akan mengadakan kursus, tapi kalau buat kursus pada kami pun untuk menyamar memang tak boleh rasanya. Asalnyalah saya rasa saya tak boleh nak menyamar. Cuma kalau tuan-tuan tengok esok, saya tengok selekih rambut panjang, tak ada janggut atau tuan-tuan faham-faham je lah. Bukan kerana gila, tak ada. Tapi mudah-mudahan kalau boleh jangan lama kat sini lah. Kena pindah. Allah Allah. Tengok-tengok tu, ini macam kenal je. Kita tak tahu kat mana. Allah Allah. Jadi itulah di antara beberapa perkara-perkara yang berlaku. InsyaAllah kalau tuan-tuan rasa boleh membantu kami, boleh maklumkan senarai nama tu, kita akan rahsiakan. Kita akan rahsiakan, nanti adalah beberapa tindakan. Sebab sebenarnya kami pun nak mewujudkan TOT sebenarnya, Training of Trainer. Duk masuk ni memang macam-macam. Dulu masuk masjid jadi orang baik, yang ni nak kena jadi orang jahat. Jadi Training of Trainer ni, kita akan adakan lah, nak training kepada siapa yang rasa berkesanggupan untuk menjadi penyamar tu. Muslimah pun boleh nak masuk. Tapi saya tanya kepada, ada kes baru ni dapat. Kes ni berlaku kepada seorang bomoh lah. Yang mengadu tu seorang pensyarah Muslimat. Kes berlaku lah. Ni baru ni. Saya takkan sebut siapa apa yang berlaku. Jadi Muslimat ni, dia mengadu dia buat kes tersebut sehingga menyebabkan wajahnya bengkak lah. Soalan wajah bengkak tu. Tapi dia kata ketika itu dia terpaksa buka tudung dan dia memakai kain batik sahaja, tak pakai batik. Dan kemudian dia ceritalah apa situasi yang berlaku sehingga hampir berlaku apa yang berlaku lah, saya tak nak sebut apa yang berlaku, hampir ketika itu. Dan akhirnya dia buat aduan kepada kami, kami terpaksa siasat. Jadi nak siasat tu kata, entah ni muslimat-muslimat ni siapa yang sanggup untuk berlakon. Oh, semua tak sanggup berlakon. Kata ustaz, minta maaf lah, kami tak sanggup berlakon. Tak boleh nak buat perkara tersebut. Sebab siasatan ini memang kena berlaku lah. Benda-benda seumpama ini antara perkara-perkara yang berlaku lah. Dan memang Selangor adalah merupakan sarang untuk ajaran sesat ni, memang di Selangor lah tempatnya. Dia dia punya tempat di tempat lain, negeri lain, tapi berkembangnya di Selangor. Begitu pesat. Sebab itu kita kena lihat jugalah generasi anak-anak muda dan sebagainya. Itu kalau bagi mereka, kalau bagi biasanya kepada orang-orang dewasa lah. Tapi kalau golongan remaja dan pensyarah-pensyarah, mereka lebih terkedepan dari sudut fikrah-fikrah idea yang dibawa oleh barat, etisme, kemudian liberalisme, apalah segala bentuk yang berkaitan dengan isma-isma yang ada tu. Jadi ism-ism, dia punya fahaman-fahaman tersebut itu mudah, sehingga kan baru ni kami telah bertemu dengan seorang pensyarah. Kita minta dia berfahaman etis lebih kurang dalam 2 ataupun 3 tahun yang lalu. Jadi dia tidak mengaku adanya Allah Subhanahu Taala tu kan. Puncanya kenapa? Kesilapan dia sebab dia melihat membaca belajar Islam tu dalam internet, dan akhirnya dia tersilap membaca tentang Islam, dia baca melalui fahaman Daesh ataupun ISIS. Jadi dia melihat Islam ni ganas. Dia kata kalau takkanlah Allah menurunkan agama ni dalam keadaan ganas, asyik kerjanya membunuh orang ni. Akhirnya dia tidak menerima Islam sebagai agama dalam kehidupan. Yang kedua, kebetulan krisis berlaku dalam keluarganya. Mak dan juga ayahnya bercerai, ayahnya tidak mengambil kisah dalam kehidupannya, dan dia membesar dalam keadaan demikian sehingga akhirnya dia telah mencari teman-teman itu melalui internet, dan akhirnya ada kelompok etis yang telah mewujudkan. Nak masuk tu memang banyaklah dia punya password dan macam-macam lah cara dan sebagainya. Akhirnya dia masuk dalam situ dan akhirnya dia telah menjadi etis. Dan kemudian kita dapat maklumat tu pun melalui polis maklumkan kepada kami, kita boleh tak berhubung. Jadi kami pun berhubung. Bila berhubung dengannya, akhirnya dia bagi banyak alasan dan sebagainya, minta supaya datang ke pejabat. Dia tak datang, dan akhirnya kita kata tak apalah, kita buat perjumpaan. Buatlah perjumpaan, ada sebuah tempat berdekatan jugalah di Shah Alam. Kami pergi ke kedai makan tersebut, jumpa. Yang asalnya 2 orang sahaja, dia kata minta 2 orang yang bertemu. Okey, tak apa, 2 orang. Kami bawa kereta satu lagi. Nanti yang 2 orang tu cuba untuk memujuk. Dia kata ada wakil daripada Jabatan Mufti nak bincang sekali. Jadi saya pun mengakulah sebagai orang di Jabatan Mufti. Kita duduk ni, cik siapa saya daripada Jabatan Mufti, sekian-sekian.
Dan kemudian kami berbincang dengannya, kenapa boleh jadi demikian dan sebagainya. Alhamdulillah, endingnya dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengucap dua kalimah syahadah. Semoga menangis ketika itu dia mengucap dua kalimah syahadah tersebut. Dan mudah-mudahanlah kita mengharapkan agar perjalanan hidupnya itu akan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan kita minta supaya dia bertemu dengan guru-guru yang betul lah, teman-teman perlu memilih dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Yang ketiga antaranya kerja lain, antara sekarang ni di antara tugasan kami juga antaranya itulah pertubuhan-pertubuhan. Mana-mana pertubuhan-pertubuhan Islam, sama ada perbomohan, persilatan, apa-apa pun persatuan yang bersifat Islam tu, ROS tidak akan mendaftarkannya melainkan dapat keizinan daripada kami terlebih dahulu. Maknanya mereka kena jumpalah lepas ni. Jumpa dahulu, kita akan siasat, tanya latar belakangnya, dan kemudian barulah kita akan menentukan boleh ataupun tidak untuk didaftarkan. Mubalighah dah lepas, kalau tidak mubalighah pun kena sekali. Itu contoh-contoh. Kita akan buat selidikkan terlebih dahulu lah. Ada satu tu persilatan, persilatan tu datang maha guru dia. Oh, cincin tu jangan jangkir lah cincin kan. Jadi mau datang. Adalah tak penuh sangat lah tu mana. Wallahualam. Habis cerita kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.